Halo, selamat pagi anak-anak itu semua. Hari ini kita akan kembali menulis kata yang diakhiri dengan huruf N. Kata yang pertama adalah ikan. Saat menulis, coba perhatikan besar kecilnya huruf menggunakan kotak-kotak yang ada di buku. Nomor 2, kita akan tulis kata angin. Nomor 3, coba anak-anak tulis kata turun. Nomor 4, kita akan tulis kata semen. Untuk nomor 5, kita akan tulis kata pohon. Nomor 6, kita akan tulis kata koran. Sekarang untuk nomor 7, kita akan tulis kata kabin. Nomor 8, kita akan tulis susun. Untuk nomor 9, kita akan menulis kata jerigen. Nomor 10, kita akan tulis kata balon. Sekarang saatnya anak-anak membaca kembali kata-kata yang diakhiri dengan huruf N yang sudah anak-anak tulis. Selamat belajar, Tuhan memberkati.